Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu Guru dan sahabat semua dalam keadaan sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya memberi animasi atau memberi efek animasi pada teks atau gambar yang telah kita buat pada slide yang kita buat. Contohnya di sini mengenal protokol. Ini kita beri animasi. Di pojok bawah ini ke beranda animasi. Cari efek umpamanya layar bila pisah garis roda dan sapu. Ini banyak sekali ya. Ada jatuh, daftar, pan. Tinggal memilih animasi yang Bapak Ibu inginkan. Umpamanya saya ingin membeli yang zoom. Yang kedua, saya beri efek animasi terbang. Kemudian yang kedua ini, mungkin ini tag-nya kan saya perbesar atau beri warna. Saya beri warna merah tebal. Kemudian bisa di beranda sini. Nah, ini 32 saya jadikan 44. Nah, 44 kurang besar juga mungkin. 54. Pokoknya seperti itu. Untuk yang slide 2, slide 3 juga kita lanjutkan memberi efek animasi poster ini ya. Beranda animasi saya beri efek gambarnya saya beri efek zoom. Kemudian slide yang keempat saya beri efek animasi bentuk. Gambarnya saya beri efek animasi zoom umpamanya. Kemudian yang keempat kerumunan saya beri efek animasi layar. Kan gambarnya saya beri efek animasi zoom juga. Kemudian ini saya beri efek animasi roda. Kemudian tulisannya muncul terakhir nih. Saya beri efek terbang. Ya, sudah jadi. Sekarang kita simpan dulu. Kemudian kita lihat. Dimulai dari slide yang pertama. Kita lihat ya, mengenal protokol kesehatan untuk cegah COVID. Satu, mencuci tangan, memakai masker. 3, menjaga jarak. 4, menjauhi kerumunan. 5, mengurangi mobilitas. Bapak Ibu Guru dan sahabat semua, cara memberikan efek animasi pada slide yang sudah kita buat. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.